Hai hai hai, jumpa lagi di channel Datu Handmade. Berkreasi lagi yuk. Kreasi kali ini kita akan membuat buku kecil yang berisi tentang penjelasan mengenai diare. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Sebelum masuk ke tutorial, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Lanjut ke cara membuatnya. Kita ambil kertas origami atau kertas lain yang berwarna juga bisa ya. Kita lipat menjadi dua seperti ini. Kemudian kita ukur lebarnya 9 cm. Setelah itu kita gunting kertasnya. Nah, seperti ini ya. Dan ini sudah aku buat sebanyak 4 buah dengan warna yang berbeda. Di dalamnya juga sudah aku tulis ya penjelasan mengenai diarenya. Tertera pula daftar isi dan juga halamannya. Jadi memudahkan kalian untuk mencari. Langkah selanjutnya, kita lem bagian putihnya. Karena ini sudah ditulis penjelasan di dalamnya, jadi menempelkannya harus berurutan sesuai nomor halaman. Menempelkannya juga yang rapi ya. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian bagian isi atau bagian dalam kita satukan dengan cover. Kertas covernya kita lipat menjadi dua seperti ini. Lalu bagian tengahnya kita tempel menggunakan double tape. Ukuran cover dilebihi kurang lebih 1-2 mm ya, untuk mengantisipasi kalau nanti kertas yang bagian dalam agak bergeser keluar, jadi hasilnya tetap rapi. Selanjutnya tinggal ditempel deh.
Ini belum jadi ya. Agar tampilan cover lebih bagus dan menarik, perlu kita tambahkan hiasan gambar terlebih dahulu. Hiasan gambarnya bebas ya, sesuai kreativitas kalian sendiri. Tara, sudah jadi. Kalian bisa menggunakan buku kecil ini sebagai panduan untuk belajar ya. Isi penjelasan mengenai diare bisa kalian lihat melalui keterangan di bawahnya ya. Oke, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share agar video ini lebih berkembang.